Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kita akan hunting KA di dekat Depo Cipinang. Ya. Ini kita huntingnya di bekas DPL. Oke, jadi gimana keseruan kita saat hunting kali ini? Tungguin saja videonya. Oke, teman-teman. Tadi dulu di sini pernah ada JPL. Ya, JPL di daerah Cipinang Muara. Dulu sempat ada, sekarang sudah enggak ada ya. Karena sudah dibuat jembatan seperti ini. Kenapa dibuat jembatan seperti itu? Karena biar mengurangi kemacetan ya, kemacetan. Jadi di sini dulu waktu masih ada JPL, setiap sore itu macet sekali karena banyak orang yang menunggu kereta berlalu lalang. Oke. Jadi segitu saja penjelasan yang bisa saya berikan. Ini kita masih menunggu KA Jayabaya tiba. Pas tujuan Pasar Senen Malang. Oke. Tungguin saja video KA Jayabayanya. Jayabaya dari Pasar Senen tujuan Arir Malang. Oke, sudah mendekat. Oke, ini dia KA Jayabaya. Oke, bertemu ya. Bertemu dengan KA apa ini? Bertemu dengan KA Bangun Karta. Mantul. Bangun Karta dari arah Jombang. Oke, jadi tadi barusan saja lewat 2 KA sekaligus ya. Jadi tadi KA Jayabaya yang dari arah Pasar Senen menuju Malang bertemu dengan KA Bangun Karta yang dari arah Jombang menuju Pasar Senen. Oke. Tadi sama-sama menggunakan lok CC206. Dan tadi Bangun Karta tumbenan melewati jalur sini ya. Bukan jalur yang sebelah sana. Oke, jadi ini kita masih menunggu kedatangan KA Serayu yang dari arah Purwokerto menuju Pasar Senen. Oke. Tonton saja terus videonya ya. Mantap. Thank you.
kargo belum anggrek, berjalan pelan. Menggunakan lokomotif CC206 menggunakan livery kemerdekaan, dan sepertinya ini akan bertemu dengan KA Jayakarta. Bisa dilihat teman-teman, ini pelan ya di sini ya. Momen tujuh kemerdekaan. Bertemu dengan KA Jayakarta. Oke teman-teman, ini Argo Bromo Anggrek harus menunggu KA Jayakarta terlebih dahulu ya. Mantul. Jalan lagi teman-teman. Mengeluarkan asap. Ini ingin berhenti di stasiun Jatinegara, lalu melanjutkan perjalanan menuju stasiun akhir, yaitu stasiun Gambir. Dan ini gerbong luxurinya. Pembangkit. Oh, mantul. 2 CC 206 bertemu di bawah flyover Cipinang. Argo Cirebon. Membawa 4 eksekutif dan 4 premium. Singasari, tujuan Pasar Senen Blitar. Teman-teman, jadi kita sudahi hunting ini ya dengan video penutup KA Singasari yang dari arah Pasar Senen menuju Blitar. Oke, terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.